Akan mulai dengan informasi pertama, musisi Anji dan juga Hadi Pranoto dilaporkan oleh Cyber Indonesia ke Polda Metro Jaya terkait dengan konten video YouTube mereka yang mengklaim telah menemukan obat COVID-19. Pihak Cyber Indonesia menilai video tersebut bisa menimbulkan kegaduhan di tengah masa pandemi. Dengan membawa bukti rekaman video yang viral di media sosial serta transkrip pembicaraan konten tersebut, Cyber Indonesia Senin petang melaporkan musisi Anji dan Hadi Pranoto ke Polda Metro Jaya. Keduanya dilaporkan karena diduga melanggar Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik mengenai konten video YouTube di channel Anji yang mengklaim telah menemukan obat COVID-19. Selain dinilai membuat informasi bohong, video tersebut juga dituding dapat membuat kegaduhan serta mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah yang tengah gencar melawan COVID-19. Cyber Indonesia berharap penyidik Polda Metro Jaya segera memproses laporannya agar peristiwa tersebut tidak kembali terjadi dan meredam kegaduhan di masyarakat. Nah, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya.